Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat Shalom JMG. Okey geng, bertemu lagi untuk video terbaru versi Babel daripada saya. So kali ni nak ngajak korang lah untuk melihat scenery-scenery yang telah pun dimasukkan ke dalam update terbaru dalam Wanda Software ni, iaitu Truckers of Europe 3. Okey geng, scenery-scenery terbaru. So kau boleh nampak view-view di waktu siang Pergunungan Alps. Memang betul cantik Pergunungan Alps ni. Kalau saya search dalam Google, lebih kurang macam ni lah dia punya keadaan dia. So ada setengah dia tu memang ikut sama macam di Pergunungan Alps juga. Jalan dia macam ni, memang jalan corner-corner pun semua. So saya nak ajak korang lah ajak korang untuk tengok scenery-scenery yang Wanda Software masukkan dalam Truckers of Europe 3 ni. Okey, kesekian kalinya memang Wanda Software setiap kali dia update, dia akan beri 3 kali update lah sampai sehingga semuanya selesai. Saya pun tak pasti dia punya apa cara dia tu, tapi yang pastinya bukan update yang ni saja dia dia masukkan. Dia akan berterusan sampai 3 kali update. Mungkin untuk pengguna beta kita akan rasa dulu. Jadinya yang update yang paling last sekali untuk yang tak menggunakan beta version So macam ni lah keadaan dia waktu siang. Agak crowded juga jalan dia untuk kita lalu setiap selekoh. So dalam pada tu memang pemandangan memang mantap sekali. Okey, dekat atas bukit tu tempat untuk kita berehat, untuk tidur. Jadinya korang jangan risau. Kalau korang masuk map ni, map lounge ni, memang ada tempat tidur, memang ada tempat basuh lori, ada tempat repair lori. Kecuali yang tak ada pun stesen minyak saja yang tak ada. Tak ada apa, saya tak jumpa pun stesen minyak kat mana. Okey, dia punya tempat loading barang pun untuk trailer memang luas. So kita boleh beracing kat dalam kawasan untuk kita loading barang tu, loading muatan lah jadinya. So tak risau untuk kita parking apa semua lah cumanya saya nak bagi tahu untuk map yang terbaru Lens ni tak digalakkan mengguna trailer panjang lah. Sebab korang boleh tengok dia punya corner dia tu memang tajam-tajam. So kalau korang salah pilih trailer, tak apa lagi. Jangan korang salah pilih chassis. Misal kata korang bawa low loader, low loader panjang, muatan panjang, lepas tu korang guna apa tu chassis 4x2 ataupun 6x2 memang melingkup. Kalau boleh digalakkan, kalau korang nak bawa juga muatan panjang boleh, tak ada masalah. Tapi guna chassis yang betul lah. Chassis 6x4 ke. Tapi kalau 8x2, 8x4 tu pun tak boleh diharapkan. So macam ni lah dia punya suasana siang di waktu siang ni dekat Pergunungan Alps. So kita akan teruskan perjalanan lagi untuk tengok scenery-scenery seterusnya. Yang sebelum ni saya upload di video sebelum ni waktu malam. So ini perjalanan di waktu siang untuk maps launch ni. Okey, kalau sebelum ni, pada video sebelum ni saya upload waktu malam, nampak lampu-lampu apa di atas atas langit kan. So inilah keadaan siang dia, okey. Penampakan kereta kabel ataupun saya panggil skyway lah senang kalau dekat Genting Highland panggil skyway lah. Kalau panggil dekat Langkawi saya tak sure lah, skyway juga kot. So dekat Pergunungan Alps ni memang ada benda-benda macam ni yang untuk terus ke tempat salji lah Maknanya ini kegunaan untuk yang main luncur salji Macam itulah. Saya nak sebut pun tak reti kot. Macam itulah lebih kurang dia. So inilah kegunaan dia untuk pergi ke Pergunungan Alps. Tapi dalam game ni tak adalah pergi sampai ke situ. Kalau korang turun pada lori pun, kau nak naik ke tempat kayak apa skyway ni pun tak lepas mana pun. Tapi saya tak try lagi. Ingat satu hari nanti kalau ada video lain, saya nak cuba turun daripada lori, nak pergi ke atas tu. Nak pergi ke, nak tengok langgar lori lagi. Susah lah sini. Nak pergi kat sini, kat stesen dia ni, nak try naik, kok-kok lah. Kok-kok boleh merasa. Tapi saya rasa kalau dapat naik, tiba-tiba naik je skyway ni,
mungkin lepas ke alam lain lah. Okay, inilah scenery-scenery yang ada dekat apa tu Maps Lounge ni. Okay, kita berhenti dekat tengah-tengah bukit ni. Jangan risau, orang belakang takkan marah ni. Berhenti je untuk kita perhatikan scenery-scenery yang menarik-menarik untuk update terbaru ni. Contohlah dia punya tu berpusing-pusing. Kalau waktu malam, lampu menyala. Meriah lah. Kalau waktu malam, lampu jalan tak ada. So, kita boleh nampak meriah benda-benda macam ni lah. Menyala apa? Lah lampu dia tu on. Okay, kita teruskan lagi perjalanan ke depan. Untuk tengok apa lagi scenery-scenery yang dimasukkan dalam update ni. Antaranya adalah tasik. Kita akan lalu sebuah tasik. Tasik dia dekat atas bukit kan. Saya nak panggil tasik ataupun empangan pun boleh jadi kot. Boleh panggil empangan lah. So kita akan lalu kat situ dan juga beberapa scenery-scenery yang lain. Okey, scenery seterusnya ialah sebuah terowong. Kat dalam update terbaru ni dimasukkan scenery terowong. So terowong macam ni, okey, saya nak cerita sikit lah. Terowong macam ni kalau di Malaysia memang ada di Jalan Gerik dan juga di Jalan Simpang Pulai. So saya dah pernah baca dia punya sejarah pembinaan terowong ni. Sejarah pembinaan terowong macam ni adalah mengelakkan runtuhan. Mengelakkan runtuhan yang kerap berlaku dekat jalan tu lah. Macam dekat Simpang Pulai, Gerik, memang ada terowong macam ni. Kita akan lalu. So siapa yang pernah lalu jalan Simpang Pulai dengan Gerik boleh tahulah terowong-terowong macam ni yang mengelakkan runtuhan berlaku secara kerap lah. Jadinya dia berfungsi, ada fungsi lah menahan tanah, mungkin boleh jadilah menahan batu-batu yang jatuh daripada atas bukit. So itu sajalah setiap apa scenery-scenery yang dimasukkan di dalam Truckers Europe 3 ni. Kita akan teruskan perjalanan sampai ke Stuttgart mungkin, ataupun berhenti kat mana-mana untuk saya tamatkan bebelan saya ni tentang maps terbaru launch di dalam Truckers of Europe 3. Okay geng, untuk seterusnya saya tak perlu untuk jelaskan lagi. So korang pun dah tahu ke mana, macam mana rupa bentuk map-map yang lain. So ini saya cuma untuk reviewkan map terbaru sajalah. So sampai sini saja video saya setakat ni. InsyaAllah saya akan kembali lagi dengan video terbaru dia akan datang. Terima kasih kerana support saya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye bye.